Misi lu ngapain? Misi lu ngapain? Jangan bohong. Tasha, goblok. Udah. Oke, guys. Hitang orang. Mute ya. Gak baca komen dulu ya, sayang. Lagi main. Ntar disangkanya macam-macam. Masa? Di mana mayatnya? Aku di mana? Di mana mayat? Siapa yang tadi disuntik tadi? Itu siapa? Itu. Tuh. Itu siapa tuh? Mana di CCTV? Kayaknya enggak benerin. Tunggu. Mas Eko ngapain? Dari CCTV. Oh. Kirain benerin istri. Mayatnya di mana? Di depan pintu masuk listrik persing. Pintu masuk listrik ya, bukan pintu masuk garasi. Lihat gua sama Tio di atas kanan. Tadi aku lihatnya ada Kolius, terus Kentang itu Lea ya? Iya. Sama Pipian kanan. Jadi enggak, mereka bertiga enggak sih harusnya. Gua di kanan, gua harusnya bawa. Iya, soalnya enggak ketemu listrik kita. Eri di mana, Ri? Jo, lu habis dari mana, Jo? Gua habis dari teropong, Le. Kan lu lihat tadi. Beneran, iya emang ada Joe sih tadi, emang ada Joe di sini. Di kanan itu nggak mungkin, gua nggak ke kiri sama sekali, gua dari awal gua langsung ke kanan, soalnya misi gua di kanan banyak. Mama. Mama, di mana kau berada, Mama, suatu saat pasti bertemu. Cuma gua cuma bisa make sure Kentang sih di kanan. Cuma gue gak tahu kalau dari kiri terus dia nggak fake pokoknya, ke kanan. Enggak, pokoknya bukan Lea, bukan Pio, bukan... Punten, mamang. Apa? Gua mau tahu. Kayaknya ada yang aneh deh, itu dia yang baru dari listrik. Ini gua itu kan, gua emergency kan, gua liat di vital ada si Jo mati. Gua mau tahu yang benar listrik siapa aja. Ada Eri, Kentang, ada Lea. Lea mau ngomong dulu. Tadi yang Lea lihat nama-nama pas mau benerin listrik itu ada Lea, ada Kolius, ada Mas Eko, terus Eri nungguin di pintu listrik. Nah, sisanya Lea nggak tahu di mana. Terus Lea ketemu Pio, terus pas lagi benerin listrik itu listrik gak bener-bener. Pas Lea cek tuh listriknya dimainin. Entah Kolius atau Mas Eko, itu gak tahu siapa ya. Gua mundur loh. Gua mundur. Gua mundur ke belakang. Terus siapa? Terakhir gua benerin. Terus siapa?
Ya, setahu Lea mah gitu doang. Masih dua sih. Tapi gilanya. Yang jelas Impostornya. yang bisa Lea yang bisa yang Lea bisa kasih aman itu Pio sama Joel, karena awal-awal kita ketemu dan bener-bener gak mungkin kita yang ngelakuin. Siapa? Lu ngapain, Vi? Apa namanya? Ini yang warna biru, biru merah gitu. Terus gesek-gesek kartu, mati lampu. Mapnya nggak biasa, Vi, map ini. Terus lu di emergency itu ngapain, diem? Vi nggak diem di emergency, Vi ngerti sih. Gua tadi soalnya kan gua nggak ikut ke lampu kan. Gua lihat dia berdiri di situ. Di lampu. Misi lu ngapain? Tri, misi lu ngapain? Tri, ada misi lu, Eko. Lu ngapain ngikutin gua di belakang gua? Misi lu ngapain, Tri? Itu lu ngapain ngikutin gua? Misi lu ngapain? Emang kenapa kalau gua ikut? Misi lu ngapain, Tri? Misi lu ngapain? Misi lu ngapain? Emang kenapa kalau gua ikut? Gua Eko sih. Eko, dia gak ngerti misi. Dia tuh ngikutin gua, Co. Kayak ciri-ciri perasaan itu. Lea nggak tahu, Lea nggak ngevote lah. Misi lu ngapain sih? Gua curiga Eko sama Vivian sih. Misi lu ngapain sih? Ini baru banget mayatnya pasti. Ini mayatnya pas di depan, bukan depan, pas baru mau masuk ketemu pintu yang ke tempat listrik itu. Yuk. Iya, soalnya baru mati. Ya. Gua ini masih di vital. Gua cek tadi soalnya belum ada yang mati sama sekali. Lea di spesimen. Ini baru banget. Tapi lagi sekitar mau benerin kayak misi di O2. Tadi kan gua sempat ngisi di pohon kan, boleh Vivian masuk, terus gua keluar sempat lihat Joe sama Corius. Sempat ketemu Kak Jo. Gua tadi abis dari bawah gua emang lihat Kolius, terus gua ke kanan, gua mau cek vital, gua mau lihat mastiin siapa yang mati segala macam. Vitalnya belum ada yang mati, listrik mati, gua ke sana tiba-tiba lu langsung report mayatnya. Yang report siapa, Eri? Eri. Yang di daerah sana ada enggak? Daerah sana? Enggak, pokoknya lihat aja kalau yang aduh. Aku ada yang aneh sih. Soalnya gak kan bang. Sebelum mati lampu kan aku ke kanan. Aku ketemu Eri. Aku kan mau betulin yang kabel, yang nyambung-nyambung kabel. Terus aku mau betulin listrik kan. Tiba-tiba dia udah di tempat listrik. Kok cepet banget? Padahal dia ada sama aku tadi. Kapil itu belum mati listrik. Itu masih sempat aku ke pohon. Oh iya. Tadi aku tadi gua juga lihat sih. Gua lihat di kanan, Vio. Emang masih bisa ke bawah. Tapi enggak tahu. Gua curiga. Enggak, kalau yang awal si Lea enggak mau. Curiga kali ya. Kali. Apa? Gua curiga si ini gua curiga antara Eri sama Vivian sih. Vivian lo abis misi, lo sisa misi berapa banyak? Pokoknya udah 3 bar komplit, 3 bar komplit itu gimana? Misi gua tuh di kanan semua lo jauh-jauh. Ya udah kalau karena sisa 1. Ya enggak tahu. Buang Vivian dulu oke sih. Gua enggak mau buang. Soalnya gua yakin banget Eko udah bener. Jadi kalau misalnya 4 pun sisa 1 it's okay. Kebuang. Salah sih ini. Serius ini salah sih. Wah anjing. Jo ini cok. Gak mau bener-benerin lah anjir. Riskan banget co, riskan mati ya anjir. Misi lu ngapain? Kalau mati serem anjir. Gak mau mati, masa pertama kali main langsung mati? Gak lucu.
Misi lu ngapain? Misi lu ngapain? Jangan bohong. Kamu sabotage. Assalamualaikum. Ini Eri. Apa pembelaanmu Eri? Apa pembelaanmu? Sumpah gue itu dari itu kan, dari isi dari bawah kanan mutar belok kantin. Gue tuh baru mau ke tempat bensin. Jangan bohong. Enggak, iya. Lihat di CCTV Eri. Misi lu ngapain TV? Lihat di CCTV Eri. Bapak nama Eri. Misi lu ngapain sih? Kamu. Saya sih, soalnya aku udah mencurigai. Nah, ya udah Eri, fix dah. Percaya sama Lea. Enggak bisa kayak gitu. Masalahnya pas kamu disabotage, itu pas banget si Jo-nya baru mati. Terus lu ke arah kiri dan mayatnya di kanan. Enggak bisa kayak gitu, Ri. Nice, Le. Nice. Sengaja, Le. Apa namanya? Gua depan di CCTV itu biar lu liatin dulu. Iya. Walking, talking like you know I want your pretty little face.